Daun kelor kerap dianggap sebagai tanaman liar nih, Sobat Sehat. Namun pada faktanya, daun kelor menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Bahkan daun kelor ini baik untuk ibu menyusui sebab memiliki kandungan nutrisi. Dikutip dari tribunews.com, beragam manfaat daun kelor untuk kesehatan tubuh, namun kelor juga baik untuk ibu mengandung serta menyusui. Daun kelor dipercaya bisa melancarkan ASI hingga bisa meningkatkan produksi air susu ibu. Hal tersebut nih karena daun kelor mengandung nutrisi yang sangat lengkap seperti vitamin, protein, hingga magnesium. Daun kelor juga baik untuk menjaga imun tubuh apalagi di masa pandemi COVID-19. Bahkan Kementerian Kesehatan menerbitkan daun kelor sebagai salah satu ramuan COVID-19. Tak hanya itu saja, daun kelor juga bisa dimanfaatkan untuk obat sakit mata. Untuk mengonsumsi daun kelor yang praktis yaitu dengan dimasak sebagai sayur. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!